Hai guys, kita sebelum ketemu Tasya, kita mau mampir dulu ke Bank Panin Senayan. Aku sekian lama kerja di Panin, biasanya ngeliat Panin Senayan tahu nggak di mana? Majalah In Action, Panin Senayan. Ini sekarang aku lagi berdiri di depan Bank Paninnya. Terserah lah mau dibilang apa sih Nora atau apa, bebas, terserah. Orang pasti senang dengan kantornya sendiri. Pas, terserah mau bilang apa. Dan ini kantor cabangnya Kak Ulik kemarin. Dia anak mutasi juga kayak aku. Dari Senayan ke Plaza Pasifik. Ya, aku dari Manado ke Plaza Pasifik. Oke. Ini gedungnya. Dan ternyata ada juga yang mau belum pulang. Dan kita dilihatin orang. Bye. Kita mau ke Panin Senayan. Ternyata yang tadi itu kantor pusat. Ini Pak Uli baru bilang itu kantor pusatnya yang ngurus segala macem. Terus itu bosnya juga, bos besar, owner. Nah, ini sekarang kita mau ngelihat Panin HCU Senayan, di tempat di mana Pak Uli kerja. Luas banget parkirannya lo. Gak perlu berantem nih kalau mau parkir, gak berantem. Kantinnya sebelah mana, Kak? Oh, luas banget dong ini punya Panin, luas-luas ini. Tuh, kantinnya di situ. Tuh, kantinnya tuh. Mobil Kakak parkir di mana dong? Biasanya di tembok. Situ Kak kantinnya tuh. Oh, jadi Kakak ternyata memang anak Senayan City dong. Kalau saya lihat tadinya memang sejuk banget sih. Oh, ini ATM Paninnya. Oh, di sini ada ATM Panin drive thru. Canggih banget. HRD-nya. HRD lantai satu. Di basement. Oke guys, thank you for watching. God bless you. Bye bye.